Halo guys, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya tentunya masih di Bipro 22 Channel. Di kesempatan video kali ini guys, saya kembali berada di Jakarta International Stadium. Tepatnya dari sisi luar ya guys ya. Dan saat ini saya berada di sisi agak sebelah utara dari stadion utama. Dan seperti apa penampakannya? Terus tonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, tetap di Bipro 22 Channel. Oke guys, saat ini saya posisinya agak sedikit ke utara ya guys ya, dan di sini nampak jelas sekali dari arah Ram Barat ke sisi sebelah utara sedikit ini sudah terpasang juga fasadnya ya guys ya. Seperti yang kalian lihat dalam video saya, lumayan sudah terpasang fasad di sini. Di sebelah sana belum. Kalau dari sini terlihat sekali, banyak sekali pekerja-pekerja di sana guys. Flashback lagi ke belakang, ini dulu merupakan bekas pemukiman Kampung Bayam ya guys ya. Oke guys, saya masih dari luar sisi agak sebelah utara dari stadion utama yang sedang dikebut pengerjaannya. Dan dari sisi sebelah sini kita lihat sana banyak pekerja-pekerja dan ada beberapa truk yang mengangkut berbagai komponen bangunan yang dipakai di mega proyek Jakarta International Stadium ini, dan di sana juga ada alat berat. Ram Barat guys sudah mulai rapi di sisi-sisi dari Ram Barat yang menuju ke sisi utara ini sudah diberikan pagar terali berwarna merah. Nanti kita akan melihat dari sisi Ram Barat ya guys ya, sedikit nanti kita akan ke sana. Kita akan expose dulu dari sisi sebelah utara ya guys ya. Ini masih dari sisi utara guys. Tumpukan tanah di sana belum diratakan sampai ke arah sini, dan ini pagar pembatasnya atau seng pembatasnya dari jalan utama, dan dari sana itu fasadnya ya guys ya, fasad yang terpasang di sebelah barat, di sini menuju ke sebelah utara. Di sana juga ada alat berat yang sedang dioperasikan. Nah, di sisi utara ini belum diratakan semuanya karena tumpukan tanah itu masih menggunung di sana ya guys ya. Kita lihat ada kereta yang melintas dari arah Tanjung Priok menuju ke stasiun Jakarta Kota. Itu melintas di sisi utara ya guys ya. Nah ini dia guys ya, penampakan dari sisi sebelah utara. Di sini ke arah utara dan ke sana ke sisi sebelah barat. Kalian bisa lihat fasadnya di sana sudah terpasang kokoh ya guys ya. Kita akan coba zoom guys bagian fasadnya.
kalian bisa lihat dalam video saya ini. Nah, dari arah utara akan menuju ke sedikit ke zona timur, guys. Di sana fasadnya sudah hampir full terpasang. Tapi kalau dari sebelah utara ya, guys ya, fasadnya itu masih sedikit yang dipasang. Nah, ini menuju ke arah timur. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, ini penampakan kolong dari ram barat. Bisa ambil dari posisi bawah kolong ya, guys ya. Di sini di bawahnya masih ada halte. Kalau kita mengarah ke sana, berarti posisinya akan menuju ke arah selatan. Di sana ke arah selatan dari Jakarta International Stadium, fasadnya juga sudah mulai full. Dan ini kita ambil dari ram barat ya, guys ya, jembatan ram barat ini. Ini merupakan kolong dari ram barat ya, guys ya. Langsung menuju ke stadion utama Jakarta International Stadium. Memang kalau terlihat dari luar, guys, tidak nampak pekerja yang ada di lantai atas, tepatnya paling atas sekali, dekat rangka atap itu paling atas ya, guys ya. Ini fasad di bagian sebelah barat. Dan kalau ke arah sini, ini sudah mau ke arah sisi utara ya, guys ya. Nah, ini ke sisi utara dari Jakarta International Stadium. Dan kita lihat lebih dekat, saya zoom ini kamera handphone saya. Dan di sebelah sana terlihat tangga yang sedang dibangun, guys. Dan ini dia dari ram barat, guys, yang langsung menuju ke stadion utama ya, dari Jakarta International Stadium.
Oke guys, sekian video dari saya kali ini. Kembali mengupdate pekerjaan Jakarta International Stadium dari sisi luar. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Tentunya tetap di Bipro 22 Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.